Dan gua bakal spectate nih. Oke, kita lihat. IDN Kawaii masih tertinggal 2 poin. Lala. Dan cari jati diri. Agak susah ya karena gua enggak mode komentator tapi gua mode spektator. Oke, kita lihat sekarang sesuai permintaan pengunjung ya. Masih kalah, tertinggal 3 poin. Merapi spot unggul 3 poin. Sementara Merapi Esports masuk ya, sudah ada dua pemain bersiap-siap di entrance saya, dan Mirau di sana. Nah, ada Wawa di sini. Karena Aishat melihat ya. Ada Meraide menjaga dari Araven. Sudah masuk ternyata ya. Sigit mendapat test chance tapi berhasil di revive. Ada Ascel di sana yang ternyata Ascel bermain untuk Merapi Esports. Mirau kita lihat, Mirau sudah naik ke atas. Naik dia dari melalui bawah tadi. Mirau mengintip ke arah Firebox, melihat ke arah City Base. Sudah diketahui posisi dari Jati. Jati ada Penguin masuk saja dia. Sini ada Wawa mencoba mengadu aim melawan Fleo. Wawa melawan Fleo gagal. Oh, Fleo bener ya. Yes. Ternyata Ascel tapi yang mendapat kepala dari Wawa. Full buy kembali, sudah bisa dibeli ya, sudah bisa dilakukan oleh IDN Kawaii. Sedangkan para pemain Merapi spot langsung saja mencoba mengontrol middle. Sudah ada Mirau langsung masuk dia ke arah konektor. Mirau cepat saja, kita lihat buy one lawan Jati, gagal dia. Ada Epic, kita lihat IDN tim IDN masih bertahan. Ascel ada di middle mencoba mengontrol. Sangat cepat sensitivity dari Ascel, akselerasi tingkat tinggi kayaknya. Oh, Epic mendapatkan satu main tapi di refresh kembali. Penguin mendapat kepala Epic, refresh yang baik. Dan Kawaii Jati juga berhasil di refresh main Penguin. Terjadi refresh di set A. 2 main 3 melawan 1 tapi tersisa satu pemain, yaitu si Fleo. Satu pemain dari Merapi spot dengan AWP-nya. Fleo berhasil kah? Fleo masih berputar-putar si Fleo sebagai kan gasing dia. Ada Meraide tapi tenang, Meraide IDN Kawaii kita. Meraide berhasil kah dia? Oh, hampir saja tapi berhasil dia. Ada nama saya di sana ya, Wawa. Tapi itu bukan saya, maaf. Maaf, itu ternyata pemain dari IDN Kawaii. Oke. Lanjut lagi kita. Ada Mirau tetap masih bisa membeli. Tess Chan belum membeli apa-apa. Tess Chan hanya membeli Tech9 ternyata Tess Chan. Sementara ada Jati ya, dimana sebagai P90 Warrior langsung dia masuk ke arah yang pendek-pendek range-nya. Sigit berhasil mendapatkan Tess Chan. Satu kill dari Jati. P90 Warrior kita terjatuh juga akhirnya. Ditaklukkan dia. Penguin 2 kill. Misalkan Wawa bersama dengan Meredith yang berlari menuju ke arah City Base. Ascel mendapat kepala Wawa. Ada Penguin mencoba plant bomb. Oh, tidak dicek ternyata Meredith. Membuat situasi menjadi satu melawan satu. Ascel melawan Meredith. Kita lihat Ascel melawan Meredith. No, flashbang dilempar posisi diketahui tapi salah dia. Ascel salah melihat posisi. Bisakah dimanfaatkan oleh Meredith? Masih belum. C4 diambil. Apakah akan di plan? Fake plan terjadi. Fake plan. Dan ternyata Meraid berhasil memanfaatkan situasi tersebut. Satu lawan satu yang baik tadi ya. Tapi ronde itu cukup mahal buat tim City. Oh, ada pause ya sepertinya. Apakah terjadi technical pause? Nah, semacam inilah. Jadi harus bersabar yang rajin. Tahan.
Ini sudah dimulai, kayaknya kok 4 lawan 5 ya ini. Penguin mendapat epic menyamakan pemainnya tadi, padahal sudah unggul 5 pemain para IDN Kawaii. Tidak bisa mempertahankan keunggulan pemain tadi. Ada Ascel juga berhasil mendapat kepala Wawa tadi. Tapi untungnya ada Jati ya sebagai P90 Warrior. Tambah satu lagi koleksi Asimov P90-nya. Tapi sayang tidak terdapat. Wow, berhasilkah dia? Hampir saja Ascel terbunuh. Tapi ada Sigit di sana. Sigit penyanyi Bass Jam mungkin. Mendapatkan satu pemain dari Merapi. Kalau kita lihat para pemain Merapi, terjadi technical issue lagi. Ada satu pemain yang keluar. Atau melawan dua, ada Jati dengan Sigit yang berada di posisi middle menjaga Sivor. Dan ada Cleo yang menunggu dari arah Sniper Nest. Kita lihat Cleo, bisakah dia membongkar pertahanan penjagaan Sivor. Oh, Sigit memberikan posisi yang sangat cuma-cuma karena berusaha mengintip konektor. Ada satu, tapi Jati menunggu di sana dengan M4. Ambil, okay. Oh, kembali ya. 5 melawan 4 kembali. 5 melawan 4. Merapi Gaming tanpa stand in, tapi 5 melawan 4 hanya asap ya ternyata ya. Sudah dilakukan push cepat ke arah side A langsung. Api ada sedikit bersama dengan Epic menghentikan laju para pemain Merapi Esport. Cleo melakukan reload dan ada Marede di sana. Langsung saja menjatuhkan pemain Merapi. Oh boy, terjadi pause kembali. Apakah kita akan melakukan pause ya? Ping lebih besar dari 500. Oke. Tampak tetap dilakukan. Pertandingan tetap dilanjutkan dengan 4 melawan 5. Bermain pelan para pemain dari Merapi. Ada Fleo dia ya, masih menunggu. Tapi ini apa bakal itu ya? Bakal diulang nggak sih? Nggak, gua lihat nama gua aja deh. User enter your channel. User enter your channel. Udah Jati dengan P90-nya. User entered your channel. User in your channel timed out. Sudah masuk para pemain Merapi masuk ke arah side B, loncat turun disambut oleh Wawa, gagal. Dia ada Penguin dan Fleo sudah masuk ke arah side B, tapi masih ada Sigit di sana. Sigit, 2 kill dari Sigit memperkecil keunggulan dari pemain dari Merapi ya. Oh, hampir terjadi kanibal, tapi Ascel berhasil menutup ronde ini. Memberikan 1 poin tambahan kemenangan ya, masih unggul 1 poin Merapi Esport. Masih unggul 1 poin Merapi Esport. Channel switched. Halo. Selamat malam, Pak. Oke, okay, saya sekarang berada bersama Alvin ya. Gimana nih? Kameranya katanya curahin sendiri. Yes, untuk sementara yes. Karena error dari server. Oke. Okay. Para pemain IDN Kawaii sudah berkumpul dari arah entrance. Ada Fleo di sana. Fleo tergengbang kan ya? Oh, Fleo tergengbang. 3 pemain tadi langsung melihat Fleo. Wow, sangat bagus shoot dari dia. Langsung saja headshot yang berada di city base ya, pemain Merapi. Oh, wow. 4 melawan 5 sangat-sangat buruk situasi buat Merapi Esport. Oke. Okay.
Di sini Kidian Kawaii sudah memasuki side B, kita lihat. Wawa hanya dengan USB melakukan playo di situ. P90. Wah, P90-nya keras banget juga ini. Kidian Kawaii. Kawaii banget P90-nya. Dengan diratain semua oleh tadi P90 dan Tech9. Hei, sudah dimulai, sudah dimulai. Tapi masih 4 melawan 5 ya. Anjing. Parah lu Om, pakai apa Anda itu? Hei, sudah dimulai nih. Para P-Spot masuk. Tadi hanya intermezzo kawan-kawan. Jangan diambil hati, oke? Okay? Masuki bom sabi. Iden Kawai. Banyak pakai SMG nih Iden Kawai. Iya nih, kayak ini benar-benar pemain matchmaking sejati nih kayak Iden Kawai ini. Suara aku udah jelas tuh, Mbak. Tadi katanya putus-putus soalnya. Jelas, jelas, jelas. Oke. Waduh. Tapi kayaknya udah ini ya. Merapi juga udah kelar itu ya. Masa ping-pingnya ya. Okay, akhirnya tarik. Beres. Apakah Merapi bisa comeback di Mirage yang notabene city sided ya? Yes, betul sekali kita lihat ya. Merapi masih tertinggal sekarang 2 poin Merapi. Buat yang pengen melihat permainan P90 ya di level turnamen ya, ini kalian bisa melihat si Jati nih. Kasih kameranya ke Jati, Pak. Jati. Mereka set up ini loh. Jadi melempar smoke ke arah jungle. Empat pemain dari Eren masuk ke arah side. Buta mereka semua. Oh. Bisa dua pemain Epic dan Mareide. Masih di Tetris dan di Sandwich. Nirau seorang diri di Astel menemukan Meredi dan menutup ronde ke 19-10-9 skor sementara untuk Merapi. Apakah Merapi akan comeback? Kita lihat dengan nih saat itu ya, akhirnya setelah bisa melakukan round by tadi si Merapi spot. Waduh. Wow. Refract. Yang ini jago AWP kayaknya wawanya. Satu orang di short wawa. Mantek karena bisot menunggu musuhnya ngepick. Astel flashbang saja dia berusaha mantek wawa yang di middle mau menantang dia. Aduh, melawan AWP. Dia melakukan rotate rupanya, Knipernest mungkin mau ngambil AWP-nya temen. Sementara di B-side, Epic sudah melakukan entry back ke dalam B. Ya, Epic ya, B kosong. Berhasil menembus ini, langsung ke market Epic, mendapat satu lagi di market. Double kill dari Epic, Wawa. Melakukan satu kill juga. Jati, lepas P90-nya dan mendapatkan kill dengan AK-nya. Setelah mengganti upgrade ke AK ya akhirnya berhasil memenangkan. Wah tuh, Jati pakai AK fenomenal. Lu gak lihat tadi tapnya terus tuh gitu. AK recoil P90 nih. You will see. Anyway, kita lanjut lagi ya. Oke, masih tersebar para pemain dari kedua tim. Rupanya Merapi force buy, Pak. Mereka membeli 5-7 semua ini. Iya, tapi tanpa armor ya kalau kita lihat. Sayang sekali Cleo. Agresif kali ini Merapi kita lihat. Sudah masuk Astel. Berhasil jadi mereka ini Iko niatnya rush tapi nggak bareng-bareng jadinya susah. Ya agak tersebar kan. Gua kira tadi malah beli semuanya. Lo. Apa yang terjadi itu? Penguin tadi dapat satu ya. Ronda kedua satu oleh Sigit.
niatnya tadi tuh ras gitu ya, ikut ras. Ya, cuman kayaknya kecantol atau gimana pada mencar semua. Jadi posisi jaga pakai rifle, tapi pakai 5-7 semua, tanpa armor lagi. Lihat Tescan ya, Tescan dengan scoutnya yang masuk ke nest tidak ada, middle-nya kosong ini. Sementara para pemain IDN sudah masuk, ada middle satu. Wawa sudah berusaha mengontrol middle ini. Ya, Wawa mengomentari Wawa gitu. Agak susah juga sih, nggak enak juga gue bilang. Sudah kita lupakan Wawa, kita lihat ke arah Jati langsung ya. IDN kawain, coba untuk mengontrol mid. Sementara mid sudah terkontrol. Gagal ya Wawa dua kali shoot tadi. Leo agresif saja dan menemukan bom masih ada di T-base ya. Bomnya tertinggal. Oh, ada Sigit di sana. Backstep dari pemain base jam kita. Kayaknya tadi itu kesalahan si Sigit sih. Dia masuk ke mana tadi ya? Ke Peles tapi enggak ngecek kayaknya. Iya. Salipan gitu sama si Leo sehingga mengorbankan satu teman. Fighter nih, parah nih, Sigit Peter. Parah lu, Pak. Oke, kita kembali lagi. Sini ada Jati dengan akalnya berusaha melihat. Oh, Jati berhasil. Jati. Headshot saja, cantik Jati-Jati. Pakannya dia bisa move on ya, Pak, dari Binati. Ya, akhirnya Jati move on. Wah. Nama Raider, Ascel. Taskan dengan Scott-nya. Ini sudah masuk deh, Jati bersama dengan Sigit. Sigit sudah berada di sana, sedangkan Jati tertinggal di apartemen ya, masih berusaha menahan di sana. Ascel bantu dari arah map, kita lihat. Ascel. Oh, smoke yang cukup bagus tadi dari Jati. Oh, sayang sekali Ascel. Jati, Jati, Jati. Jati sudah move on dari P90, dia berhasil mendapatkan 3 kill tadi, menambah koleksinya ya. Yap. Tampaknya para pemain ini IDN on fire, dua orang ini, si Sigit bersama dengan Epic. Nah, kemanakah? Apakah akan tetap melakukan control mid? Sepertinya ya, tetap control mid. Tiga pemain dari Merapi berada di side B. Sigit mungkin kill pertama di situ, ada Tes yang agresif lari ke arah underpass. Satu orang dari pakaian di biar menapaka IDN KWI akan mencoba lah di arah B ya, mereka akan masuk ke arah B. Kita ada Jati spray ke arah mana nggak tahu juga nih, bagi tembok. Oh, Jati tidak ada mengecek arah fan ternyata. Para pemain IDN ada Sigit, Wawam bantu dari arah Bison. Oh, hampir kacau juga itu tadi atasnya. Iya, kita lihat terpaksa ada bayar untuk yeah. Tim Merapi di sini. Ya, low buy di mana Penguin dengan P90 kembali. Wawa, wah, wow, ada smoke ya. Tidak menemukan siapa-siapa di mid. Tetap berusaha kontrol mid para pemain IDN. Sementara Fleo menahan Arabi shot bersama dengan Penguin. Kali ini ada P90 dari Merapi Esport. Ya, Penguin yang berada di B-Shot ya kalau kita lihat. Oke, sementara Sigit masih mencari-cari para pemain Merapi yang melakukan push out. Ada Ascel ini melawan Sigit. Oh! Sayang sekali Sigit. Hampir saja tadi ya. Timing is everything in CSGO. Mareide. Sudah epic. Masuk. Dapat dan entry kill karena outside. Ada Fleo di sini dengan AWP-nya. Tidak menemukan siapa-siapa. Oh, terjebak dia. Si sama Raider dengan AK-nya, tapi dia low HP, retake dilakukan oleh Merapi. Iya, tadi yang siapa ya tadi tuh? Langsung lari ke arah stand ya, salah banget tadi. Langsung ketemu 3 orang. Itu dia mungkin niatnya ini om, sembunyi dalam smoke. Terus ketahuan gitu. Terus? Kayak udah takut gitu, takut ketahuan, jadi ya udah pas rekor ketemu 3 orang sudah. Oke, kita lihat Jati kembali dengan P9-nya, kita lihat. Iya, apa ini? Dia pakai Rise. Admin mau admin masuk. Oke, gua ada. Nah,
Ternyata gua terpaksa bersolo ceria di sini. Apa yang terjadi ya? What happened? Ini mau masuk hanya GeoTV-nya enggak ada. Iya, sayang banget enggak ada GeoTV. Iya. Terus aja udah enggak ada GeoTV. Ya, semoga ntar next apa nih? Fox E-Pod dengan Navero. Wow, epic. Dapat kepala test chat yang menjaga arah stair. Terus gini juga ada mercenaries ya, Pak ya? Perlu ada, juga Pak. Nih mercenaries. Makanya, Pak. Rede mendapat mirau. Sudah masuk para pemain dari IDN ke arah side B. Spray down dari Penguin cukup baik tadi. Ada Merede berusaha masuk dengan sinyal sangat lutih. Penguin tidak melihat arah belakang, tidak sempat untuk membalikkan ya mouse-nya. Ternyata ada satu pemain dari IDN Kawai yang mengalami DC. Oh, Ascel memanfaatkan situasi tadi. Hasilkah dia menutup kemenangan untuk? Ya, berhasil ya kayaknya. Dimana Silver hampir saja meledak. Satu kemenangan berhasil didapatkan oleh Merapi Esports. Kita coba pindah ya, karena gue dapat dari GeoTV katanya. Saya udah bisa GeoTV, jadi kita pindah ke GeoTV. Alright, tunggu ya guys. Mainnya tinggal dikit tadi. Ya, oke, udah bisa nih GeoTV. Yuk. Kalau GeoTV masih di sini, jadi ada siaran ulang nih GeoTV ya. Udah masuk loh. Udah galau. Udah buruan ya. Oh, yang tadi nih yang asal ngelakukan retek. Tidak dilakukan pause apa-apa. Apa yang terjadi? Tidak ada pause. IDN Kawai bermain dengan 4 pemain melawan 5. Bawah hanya megang Glock di sini. Oh, sangat ini ya. Iya, DC kayaknya. Hati. Itu gua pak. Itu aku. Oh, dari belakang gak ada yang jaga ini, yang jaga Apelis. Masih bertanya password nih. Ada pemain yang tidak bisa masuk.
Dapat saja mereka lari ke arah kiri, tapi bisa 8 detik. Nggak ada Bisa hasil seorang tadi. jati, seorang kiri. Gak ada bisa. Mending mati dia kayak daripada nggak dapat duit. Kayaknya bakal diulang deh ini sepertinya, karena satu pemain tidak bisa masuk, tapi tidak ada pause sama sekali. Jatah pause sudah habis kayaknya. Ya nih, mulai kemarin, mulai turni apapun ya, kita Iya. ngekes sih, kayaknya lama di posnya damage-nya. Makanya itu. Kebanyakan error, kebanyakan. Nah, harus ke depannya kita harus lebih baik lah. Oke. Jadikanlah turnamen ini sebagai pelajaran. Jangan jadikanlah pelajaran ini sebagai turnamen. Loh. Oke, sudah bergabung ya, 5 lawan 5 kembali. 14-12 Apakah akan diulang? Tidak ya ternyata ya. Wah. Dengan AWP-nya. Ada Nirau, belum ada yang melihat posisi Nirau ini. 5 orang masuk. Satu masuk. Wow, blind. Sayang sekali Nirau gagal makan spray down cara musuhnya. Nice cover dari Asel. Asel. Bisa kembali satu menjadi orang 1v1 meredi dengan 2 S Asel 100 HP, kita lihat. Lakon pop flash tersai. Asel. Ah, nyaris saja tadi. Hampir saja, hampir saja. 14-13, apakah Merapi e-sport akan comeback? Semakin mengejar ketinggalan. Yeah. Kita lihat. Ide NKWI. NKWI. Ah, pelan mereka ke arah B-side. Ini Asel menjaga apartmentnya. Masih pelan mereka ke B. Niki Biki. Lemon Squeaky. Tescan manteng arah middle tidak menemukan siapa-siapa karena tentu saja para pemain IDN semua berada di arah apartemen. Oh, spray down dari Asel hanya mendapat satu pemain IDN. Kawaii. Berdiri, frag kembali oleh Jati dengan penting. Ada rotate. Ada satu orang dari Tibes Fleo. Masuk ke pelukan Fleo. Dua pemain masuk ke pelukan Fleo. Jati tapi tidak ingin dipeluk Jati sepertinya. Langsung saja menghajar. Dua lawan tiga. Dua melawan tiga. Telah bergabung bersama kita Moti ya sebagai spektator. Apa yang terbang Moti? Parade lari dan Arabi. Dan satu orang pinguin di situ Jati. Triple kill dari Jati. Membantu IDN Kawaii mendapatkan plan di bomb site B. Satu orang retake dari arah market di Kobe. Di Kobe saja. Meninggal Kobe. Kena kaki ya. Nirau, baik di fuse. Gagal dia. Marede spray down. Saya sekali teskan AWP-nya. Hanya mengenai lag dari Marede ya Om ya tadi ya. 15 iya. HP. Kondisi krusial sekarang sangat penting ronde terakhir. 15-13 match point untuk IDN Kawaii. Apakah IDN Kawaii mampu? Ya kita lihat deh. 15 skornya menjadi 16. Ataukah Merapi masih bisa melawan IDN KWI dan menuju ke ini ya, overtime ya. Yep. Kita lihat. Wah, yang ala kadarnya. Nggak ada diffuse kit sama sekali kita lihat dari Merapi e-sport. Mereka lebih memilih untuk membeli weapon yang lebih kuat ya. Yep. Kan, kalau bisa plan saja ini dan jaga sekira-kira 20 detik udah cukup sih. Kita lihat, kita lihat. Karena mereka pun nggak ada ini, ada apa? Nggak ada di gitu. Oh, Meraide. Terhajar oleh Hirau. Toleh di underpass. Lihat kiri, lihat kanan. Iya. Kiri kanan kau lihat saja.
Oke, ini Rao masih di Nest, dia menunggu para pemain dari IDN lewat. Ada dua ya, sementara Jati. Jati posisi agak terekspos, di cover oleh Wawa di belakangnya. Dia tidak mengecek karena konektor. Masuk saja Jati, kan oleh kiri kan. Jati masuk. Leo. Hasil hampir mendapatkan Wawa. Duh. Hasil mendapatkan satu orang epic dengan 12 ATS. Nirao. Nutup round ke-29. Nirao layak sebagai MVP tadi. Berhasil. Apakah akan terjadi overtime? Overtime kah ini? 16-14 kah? Atau overtime kah? Kita lihat. Lagi-lagi ke arah ya. Masih ke arah B, kalau kita lihat Red tertinggal di belakang, dia melempar smoke ke arah B, ke arah middle lebih tepatnya. Karena Fleo di sini terlalu agresif Apeles ya. Fleo. Fleo sudah melakukan push ya. Sebentar lagi kalau Fleo sudah melihat T-base akan melakukan call seharusnya. Oh, marah ini. Belum mengintip. Akan bertemu satu pemain, ada Meraiden di sana. Ya, tetap menjaga angle di depan. Part. Sigit, Sigit melihat Fleo. Oh, Sigit. First kill Wawa dengan second kill. 5 lawan 3. Cukup susah untuk Rafi. Jati, entry masuk Jati. Dengan Pinetti gagal dia. Dan Jati di situ. Wah, wow, 4-2. Wawa spray down. Tidak mendapat penguin. 4-1. GGK. Senjata warisan ya dari Jati tadi. Membawa kemenangan untuk IDN KWI 16-14. Selamat untuk IDN KWI. Lanjut ke ronde selanjutnya.